الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dhatil buruj, wal yaumil ma'ud, wa syahidi wa mashhud, utila ashabul uhdudin nari zatil waqud, idhum alaiha qu'ud, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid alladhi lahu mulkus samawati wal ar wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannama walahum Azabul Harif. Al-Quran Surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 10. Jadi ini melanjutkan kajian setelah kita selesai membahas Surat At-Tariq, maka majunya mundur itu Surat Al-Buruj. Kalau maju Surat Al-Buruj kemudian Surat At-Tariq. Ini setelah Surat At-Tariq Surat Al-Buruj. Jadi mundurnya maju. Tarjamah pada ayat tersebut, wassama'i dan langit, zatil buruj yang memiliki bintang-bintang yang sangat besar. Al-Buruj diartikan Al-Azam. Wal yaumil ma'ud, hari yang dijanjikan. Wa syahidi wa mashud, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Utila ashabul uhdud, binasa yang membuat farid, an-nari zatil waqud, api yang dinyalakan dengan kayu bakar, idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sana, wahum ala ma yaf'aluna, mereka apa yang melak atau yang dilakukan kepada orang-orang mukmin, syuhud, menyaksikan. Wa mana qamu minhum, tidaklah mereka menyiksa, illa an yu'minu billah, kecuali kepada mereka yang beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang maha gagah dan maha terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati, yang ia memiliki langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in, dan Allah atas segala sesuatu syahidun, menyaksikan. Innalladzina fatanul mu'minina, sesungguhnya mereka yang memitnah, yang menyiksa orang-orang mukmin, wal mukminat dan mukminat, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat,
falahum, maka bagi mereka azabu jahannam, siksa neraka jahannam, walahum, dan bagi mereka azabul harik, siksa yang sangat panas. Itu mungkin terjemah dari surat Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 10. Ini diterjemahkan atau dinamai surat Al-Buruj. Ini menerangkan tentang ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan kauniyah, tentang masalah bintang-bintang yang tentunya di dalam kamus dikatakan Al-Buruj ini yaitu bintang-bintang yang besar dan banyak. Itu disebut Al-Buruj. Sehingga sampai sekarang ini tidak ada yang bisa menyatakan bintang itu sebenarnya berapa jumlahnya. Jadi bintang yang besarnya lebih jauh daripada bumi, kemudian kita lihat sampai istilahnya banyak dan besar. Nah, besarnya berapa ukurannya, ini paling juga diperkirakan. Ada yang memperkirakan yaitu sampai sekian puluh kali lipat. Ada yang menyatakan sekian ratus kali lipat dari besarnya bumi. Sampai ada yang mengibaratkan kalau misalkan ini di satu ruangan, kemudian ada satu benda yang kecil, maka benda yang kecil itu adalah bumi. Sementara ruangan yang begitu luas itu adalah bintang. Jadi banyak yang menerangkan tentang kebesaran bintang. Dan memang berlipat-lipat dibanding dengan dunia ini. Kemudian banyaknya itu saya belum mendapatkan dari bacaan-bacaan ini berapa kira-kira jumlah bintang ini. Itu sampai ada yang menyatakannya sama dengan mau menghitung rambut di kepala kita. Itu kan kalau rambut di kepala kita berapa kira-kira? Ya itu tidak ada yang rajin kan ngitung rambut di kepala gitu kan. Jadi tidak ada yang rajin gitu ngitung rambut di kepala berapa gitu kan. Walaupun sekarang sudah sudah maju dengan berbagai teknologi, tapi menyatakan bintang berapa itu belum ada yang berani mengatakan berapa jumlah bintang itu. Hanya dikatakan di sini adalah bintang ini atau langit ini memiliki zatil buruj. Jadi bintang-bintang yang besar, bintang-bintang yang banyak. Nah, di dalam ayat yang lain ada kata-kata tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran muniran. Jadi dalam ayat yang lain dikatakan maha barokah Allah yang telah menjadikan langit-langit burujan penuh dengan bintang-bintang. Wa ja'ala fiha sirajan, dan Allah menjadikan bintang-bintang ini adalah memiliki cahaya. Wa qamaran muniran, dan bulan-bulan yang begitu gemerlapan. Jadi ini di ayat yang lain dikatakan burujan. Kalau di sini dikatakan wassama idzatil buruj. Kemudian wal yaumil mau'ud. Nah, kalimat wal yaumil mau'ud ini para mufasir mengatakan adalah wal yaumil mau'ud, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Jadi setelah Allah menciptakan langit dengan zatil buruj, maka tetap Allah memberikan peringatan nanti adanya yang disebut yaumul kiamah. Artinya
hari kehancurannya semua antariksa ini. Jadi dari mulai bumi sampai semua jagat raya ini hancur. Itulah wal yaumil maut. Jadi kalau dulu pernah ada seorang presiden kafir mengatakan, seandainya dunia ini hancur maka saya akan pergi ke bulan. Dipandang bulan itu tidak hancur gitu kan. Jadi saya akan pergi ke bulan dan mempersiapkan itu pesawat untuk membawa itu ke bulan gitu kan. Sampai ada yang menyatakan kalaupun itu bumi hancur saya akan pergi ke Mars gitu kan. Itu kan memang Mars tidak akan hancur. Jadi semua jagat raya ini yang namanya kiamat hancur, tidak ada sesuatu pun yang tidak hancur. Itulah. Jadi wal yaumil maud wa syahidin wa masyhud. Ada yang menyatakan wa syahidin ini yang menyaksikan itu hari Jumat. Karena di dalam riwayat-riwayat yang sahih ini dikatakan bahwa kiamat ini terjadi hari Jumat. Makanya Pak, kalau misalkan kita hari Kamis siap-siap gitu kan. Karena kiamat ini hari Jumat gitu kan. Tapi Jumat yang mana, ini gaib gitu kan. Tapi saya mengambil sebuah amalan Rasulullah, ternyata Rasulullah itu mensyariatkan itu saum sunat Senin Kamis. Selain hari Jumat ini diingatkan tentang kiamah, kemudian diingatkan juga oleh Nabi bahwa amalan yang disetorkan oleh malaikat itu setiap hari Kamis sore. Nah, jadi amalan yang disetorkan itu ada Senin sore, kemudian Kamis sore. Makanya wajar kalau Nabi membiasakan saum Senin Kamis. Bahkan istilahnya ketika malaikat menyetorkan amal manusia hari Senin dan hari Kamis, maka Allah mengingatkan kalau ada orang yang masih musyrik dan sahna, maka jangan disetorkan, gugur amalnya. Jadi orang-orang musyrik itu tidak pernah menyimpan amal baik. Kenapa? Gugur di perjalanan. Jadi semua kebaikan yang dilakukan itu hancur gitu. Fahabitat a'maluhum, maka gugur semua amal-amal. Jadi dengan kemusyrikan itu udah hancur. Enggak ada yang nyangkrung, enggak ada yang nempel gitu kan, hancur dengan musyrik ini. Fahabitat a'maluhum. Maka kalau orang meninggal kemudian masih ada musyrik, ya sudah, enggak ada harapan apa-apa. Kenapa? Hancur dengan musyrik. Kemudian amal yang ditangguhkan itu sahna. Apa sahna itu? Sahna ini dendam. Jadi kalau orang memiliki dendam sesama orang, udah itu hancur amalnya. Makanya ini bahaya, disebut sahna. Sahna itu penghalang gitu kan. Orang tidak mau memaafkan, tidak logowo, tidak mau berbuat baik kembali gitu kan. Bahkan yang ada dendam-dendam, itu sahna. Ini menjadi penghalang untuk amal. Nah, jadi hari Senin, hari Kamis itu ya disetorkan. Nah, kemudian selain itu hari Jumat ini diperingatkan. Itu sampai hari Jumat ini adalah sa'atun la yuwafiquhu ala yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fi khairan illa a'tahu iyyah wa la yasta'idhu fiha min syarrin illa a'azahu. Jadi hari Jumat ini dikatakan hari Jumat. Saya tidak membatasi pada Jumatan, hari Jumat. Itu dikatakan yaumul Jum'ah. Itu waktu yang mustajab. Di dalam hadis ini yaitu dikatakan la yuwafiquha 'abdun muslimun. Tidak ada
seorang hamba yang muslim yas'alullaha, meminta kepada Allah khairan, kebaikan, illa atah, kecuali Allah memberikannya. Jadi hari Jumat diantaranya hari mustajab. Ketika orang di hari Jumat memohon kepada Allah kebaikan, Allah akan memberinya. Wala yasta'idhu fiha, tidak ada orang yang isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah min syarrin, dari sebuah kejelekan, illa a'adzah, kecuali Allah akan memberi perlindungan. Makanya di sini alangkah hebatnya kalau misalkan di hari Jumat ini adalah digunakan untuk berdoa, untuk isti'adzah kepada Allah. Bukan dalam arti dalam situasi Jumat saja, ini bisa sebelumnya atau sesudahnya. Makanya kalau misalkan orang masuk masjid di awal, kemudian ya di situ intidor, kemudian berdoa, itu kan, kemudian disambung dengan khutbah, kemudian sholat, kemudian disambung dengan zikir dan berdoa, kemudian sholat sunnah, itu luar biasa, disebutnya sa'atul ijabah. Jadi waktu-waktu yang diijabah. Makanya disebutkan wasyahidin, ini ada mufasir menyebutkan yaumal jum'ah. Kemudian wa masyhud, ini adalah yaum arafah, hari arafah. Makanya disunatkan di situ bagi orang yang di luar, dan bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, di situ ada saum arafah. Nah, tapi orang yang ibadah haji, di situ adalah orang melaksanakan wukuf. Nah, itu kan. Jadi disebutkan dalam beberapa keterangan bahwa syahid ini adalah yaumul jum'ah, masyhud adalah itu yaum arafah. Hanya pada riwayat Ahmad ini di dalam musnadnya diterangkan wa syahidin ini yaitu yaumal jum'ah, wa masyhud adalah hari kiamah. Jadi ini kaitan dengan al-maut. Jadi setelah Allah menerangkan tentang masalah ayat-ayat kauniyah, maka Allah menerangkan juga tentang kiamah, hari yang Allah janjikan dan semuanya akan disaksikan. Utila ashabul uhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kata Allah, celakalah bagi orang-orang yang membuat farid, yang di situ disiapkan kayu bakar dengan api yang menyala-nyala, kemudian mereka duduk di pinggirnya dan mereka menyaksikan apa yang terjadi pada orang-orang mukmin. Jadi dulu orang-orang kafir menindas, menyiksa orang-orang mukmin, itu mereka buatkan parit, lombang, kemudian di situ disiapkan api dengan sangat besar. Yang kemudian orang mukmin itu ini dituntut harus mengatakan Tuhan ini adalah Lata dan Uzza. Mereka harus mengikuti apa yang mereka tunjukkan. Jadi ini dipaksa. Seandainya tidak mengikuti, maka si orang mukmin itu digebruskan, gitu kan? Mereka dijatuhkan ke parit tersebut, gitu kan? Jadi penindasan-penindasan kepada orang mukmin itu ya seperti itu. Jadi mereka dituntut untuk menyatakan
bahwa Tuhan itu bukan Allah, kemudian mereka dituntut supaya mengikuti keinginan orang-orang kafir, sehingga kalau tidak maka orang mukmin ini akan di apa istilahnya dijatuhkan ke lubang itu, gitu kan. Mungkin bapak-bapak lihat gitu kan, banyak itu kan penindasan-penindasan kepada kaum mukminin, itu kan sampai dibuat lubang yang kemudian dijatuhkan ke sana, kemudian kalau sekarang langsung diberendel dengan senjata, gitu kan. Itu kan banyak. Nah, saya lihat di berbagai media gitu kan, sudah jelas kalau bagaimana nasib muslim di Palestina itu kan, itu sangat tertindas, mereka dianiaya dengan begitu keji. Kemudian bagaimana muslim-muslim di negara yang lain gitu kan, kalau muslim di Myanmar, kemudian muslim di apa istilahnya di Ukraina, kemudian muslim di Suriah, pokoknya muslim-muslim itu penindasannya hampir begitu. Kemudian rata-rata itu kan diikat tangannya ke belakang, yang kemudian diseret ke satu lubang, bahkan diinjak-injak. Selain itu mereka diberendel dengan senjata. Itu kalau dulu orang muslim itu ya mereka diperlihatkan ke satu lubang yang di situ api yang menyala-nyala, kemudian dituntut supaya mereka ini tidak iman, supaya kufur, supaya menyatakan apa yang mereka mau, yang kemudian kalau tidak itu diseret dan dijatuhkan ke lubang tersebut. Inilah, maka kata Allah, kutila, binasalah siapa yang memiliki, yang membuat parit tersebut, gitu kan. Kenapa terjadi seperti itu? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka menyiksa, mereka membinasa, mereka mendolimi lantaran iman, melihat orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi disitulah ketidaksenangan, ketidaksukaan mereka lantaran melihat orang-orang benar-benar iman kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau kepada orang yang benar-benar iman, maka orang kafir itu sangat benci, Pak. Jadi sangat benci gitu kan. Hari itu maka jalma munafik moal benci jalma kafir teh da babaturanana itu kan. Tapi kalau melihat orang-orang yang benar-benar beriman, maka mereka itu tambah kebencian itu. Jadi kalau misalkan kenapa ini kebencian orang kafir itu meningkat, karena ini nampak. Nah, itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, kalau misalkan mereka tidak banyak komentar, mereka tidak memperlihatkan apa kebenciannya, karena memang orang-orang mukmin tidak terlihat imannya. Makanya disitulah resikonya gitu kan. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka tidak membinasakan, mereka tidak mendolimi, kecuali kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid. Makanya saya sering mengingatkannya, kalau misalkan kita hidup mau menjadi orang-orang yang beriman yang benar-benar, kudu siap dipikangewa ku jelema kafir. Ya, jadi kudu siap ya gitu kan. Lantaran kalau mereka itu justru begitu, makanya banyak sindiran awal-awalnya, kemudian istilahnya penghinaan meningkatkan, kemudian dari situ ada yang namanya action. Ini bagaimana untuk membinasakan, menghancurkan kaum mukminin. Itu kalau mereka melihat an yu'minu billahil azizil hamid, gitu kan. Jadi disitulah Allah sudah mengingatkan nyawayahne, lamun rek iman ke Allah nu bener, itu paling juga tidak disenangi oleh orang-orang kafir, tidak disenangi oleh syaitan.
Nah, tapi disinilah kata Allah pada ayat yang terakhirnya bahwa innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, bahwa bagi mereka yang memfitnah, bahwa mereka yang membinasakan orang-orang mukmin laki-laki atau perempuan, lantas mereka tidak sempat tobat kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan jahannam dan azabul hariq, yaitu siksa yang sangat pedih. Jadi tong keeng, tong hariwang gitu kan. Kenapa? Karena Allah tidak akan membiarkan kepada segenap manusia yang memfitnah, yang membinasakan kaum mukminin dan mukminat. Nah, sehingga di dalam ayat yang lain nanti itu akan ditunjukkan gitu kan. Nah, ini orang-orang yang kamu di dunia binasakan, kamu hinakan gitu kan, kamu fitnah, ternyata inilah tempatnya. Kemudian baru di situ mereka akan mengakui terhadap dirinya bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan-perbuatan yang membinasakan dan mencelakakan dirinya. Jadi kalau di dunia ini banyak orang-orang mukmin yang tertindas, baik laki-laki atau perempuan, tapi tetap mereka yang menindas kaum mukminin, yang membinasakan kaum mukminin, itu tetap bakal ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak di dunia pun pasti di akhirat. Tapi saya yakin gitu kan, di dunia pun akan mendapatkan sebuah kehinaan. Jadi akhir-akhirnya nanti Allah akan, kalian melihat bagaimana siksa Allah di dunia gitu kan. Apalagi nanti di yaumul akhir. Itulah bagian-bagian orang yang menindas, membinasakan kaum mukminin. Bahkan Pak, kalau misalkan sekarang kita lihat zaman sekarang, itu kan duh, jadi seolah-olah di hampir di negara-negara yang muslim minoritas itu semuanya tertindas. Jadi kalau misalkan ya di apa istilahnya, di negara kita itu bisa dikatakan aman, kenapa? Masih mayoritas. Tapi kalau di provinsi-provinsi kita juga yang minoritas, ya tetap itu tertindas. Jadi kasus yang dulu semacam di Ambon itu kan, itu lantaran muslim minoritas yang kemudian mereka menampakkan keislamannya, ditindas gitu kan. Di Maluku kan begitu gitu kan. Nah, tidak mustahil di Irian kan begitu. Ketika muslimnya minoritas dan menampakkan keimanannya, ya mereka dapat tertindas gitu kan. Di mana-mana juga. Di dunia ini ketika muslim minoritas dan menampakkan keimanannya, maka mereka tertindas. Inilah. Makanya kata Allah, "Wa ma naqamu illa an yu'minu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka dipitnah, tidaklah mereka disiksa kecuali mereka ini beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah. Jadi ulah aneh gitu kan, muslim minoritas ketika mereka menampakkan imannya kepada Allah, maka disitulah akan terjadi penindasan. Jadi disitu akan terjadi penindasan. Jadi moal teu kitu gitu alam dunya teh gitu kan. Makanya disinilah bahwa resiko bagi orang-orang yang betul-betul mukmin kemudian menampakkan keimanannya, itulah akibatnya. Tapi tetap walaupun demikian Allah mengingatkan bal ahya, mereka itu meninggalnya tidak meninggal seperti umumnya manusia.
tapi tetap ahya mereka itu sebenarnya hidup. Kita membaca dalam sebuah sejarah, ini Hamzah itu meninggal sampai itu dadanya dibuka, dirusak fisiknya oleh orang kafir. Secara kasat mata itu Hamzah ini meninggal ini mengenaskan sampai dihancurkan fisiknya kan. Nah, itu kan sampai seperti itu kan. Tapi bagaimana Quran? Untuk dia ini sebenarnya bal ahya, mereka itu hidup. Jadi orang-orang yang mukmin yang benar-benar iman kepada Allah, walaupun dengan kasat mata mereka ditindas dan seolah-olah mengenaskan, tapi hakikatnya Allah bal ahya, mereka itu hidup, mereka itu senang. Kenapa? Karena mereka pindah ke satu alam yang disitulah Allah justru akan memberikan sebuah kesenangan. Tapi secara kasat mata kita melihat nasib kaum mukminin ini sangat mengenaskan. Nah, ini diantaranya bahwa dalam surat Al-Buruj ini bahwa diterangkan bagaimana kebiadaban-kebiadaban orang kafir terhadap kaum mukminin. Kenapa mereka muncul kebencian yang sangat kepada kaum mukminin? Lantaran an yu'minu billahil azizil hamid. Tapi tetap akibat bagi mereka orang-orang kafir, lahum azabu jahannam walahum azabul harik. Nah, itu untuk keterangan dari surat Al-Buruj ini. Insyaallah nanti kita akan sambung lagi kepada ayat berikutnya. Bagaimana nanti nasib orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh di yaumul akhir. Sebelum kita akhiri kajian ini, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Sudah cukup, Pak? Yes. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya kita cukup dan akhiri kajian ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.